hari Halun 2019 yang sedangkan di Kota Bandung, tepatnya di Bandung ini, Mangodet, kita sebagai pemerintah Kota Bandung mendapat penghargaan ya, tokoh nasional peduli lansia ya. Ya, saya berharap mudah-mudahan ya, penghargaan ini menjadi sebuah hal yang bisa motivasi kita untuk lebih peduli kepada lansia ya. Saya berharap mudah-mudahan yuk kita bersama-sama kepada kaum muda kita terus mengupayakan menghormati kaum lansia, karena tidak ada kita tanpa orang tua kita ya. Oleh karena itu kita harus menghormati mereka, dan kita pun pasti akan menjadi lansia. Oleh karena itu yuk kita bersama-sama memuliakan orang tua. Insya Allah di Kota Bandung terus kita upayakan Kota Bandung menjadi ramah lansia ini, kota ramah lansia yang berbagai upaya ya, diantaranya ya kita juga punya taman lansia ya, kita juga memberikan sebuah atau mengadakan sebuah program apa namanya untuk lansia ini, dari mulai tadi kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka dengan olahraga ya, dengan kita memberikan juga apa namanya kesempatan kepada mereka untuk berkreasi segala ya, dan juga di setiap kecamatan kan di Kota Bandung ada pengajian lansia. Nah, ini artinya saya berharap mudah-mudahan lansia di Kota Bandung ini tiga aspek sebagai manusia, yaitu kebutuhan jasad, kebutuhan akal, kebutuhan hati ya, saya kira itu terpenuhi, sehingga insya Allah mudah-mudahan lansia Kota Bandung ini lansia yang bisa berdaya segala, oke? Okay?